Oke bos, kali kita tengok jeratnya biawak kemarin ya. Ini siang kita tengok karena pagi tadi hujan. Ini pun masih mendung. Siapa tahu ada dapat, tapi semoga dapat lah ya. Wih, nampaknya dapat. Ini melengkungnya ke sana. Wih, dapat bos. Tapi dua jerat digulung semua. Aduh, mana ini? Biar, wih, lumayan besar. Itu dia. Wih. Ternyata manjur jeratnya ya. Sangat besar nih. Ini jeratnya soalnya terlalu dekat. Kita naruhnya di sini sama di situ. Jadi dua jerat digulung sekaligus. Ya, seperti itulah kiranya apa. Jangan lupa dukungannya terus. Untuk besok mungkin kita coba buat jerat babi ya. Sana ada lokasi. Nanti kita pasang tutorial cara pasang jerat babi. Oke, kini kita apa dulu? Kita pegang dulu, kita amankan. Nah, tali segini pun mampu. Kita dapat monster. Ini lumayan besar nih. Jeratnya manjur, mantap. Oke, kita pasang tripod dulu. Kita taruh senapan. Ini tadi nih. Sekalian nyari babi nanti ya. Aduh. Aduh kacau bos, masuk lubang. Ini dia masuk sendiri ke dalam sana. Aduh aduh, kita
kacau bos, kacau kacau. Kita keluarkan dulu ya. Oke, akhirnya ini tadi bisa ya, kita dapat keluarkan. Nah, dari lubang sana tadi coba kita bawa ke tempat bersih sana. Nah, ini dia hasilnya. Lumayan besar ini, dua jerat kena satu biawak ya, soalnya dekat kita masaknya kemarin, talinya pun panjang, jadi dia leluasa mau kemana-mana tuh. Ini tadi dari lubang baru bisa naikkan dua jerat, yang satu kena apa ini pangkal ekor, yang satunya kena leher. Ini yang pertama ya, yang kena leher itu yang pertama. Mungkin lemas karena kena leher itu dia, jadi lemas, nggak terlalu agresif. Biasanya ekor ini mau dia kayak secambuk. Kita tangkap. Cukup besar ya. Besar ini. Mungkin nanti kita lepaskan di dekat sini sana. Ya tidak terlalu meresahkan ya, soalnya sini di dekat pemukiman juga. Kita ikat dulu biar enggak gigit. Ini juga lumayan ini kalau gigit. Untuk jantan betinanya saya kurang tahu, soalnya bukan pakar biawak. Tidak ada kawan, jadi kita injak aja kepalanya. Oke bos, kita lepas. Ini ekornya ada bekas kayak dibacok, entah di apa ini. Dia pura-pura mati. Kita kasih tanda ya ekornya. Kita ikat. Terus ini udah terlepas talinya semuanya. Masih pura-pura mati. Sana tuh, udah sana, lepaskan kau, hei. Kita tinggal saja ya. Hei, hei. Mungkin masih lemas karena tadi kena jerat sudah lama ya. Mungkin dari kemarin sore. Ya, kita tinggal saja. Oke. Sudah.
see you next time. Jangan dekat-dekat ke pemukiman. Jaga ditembak kau. Soalnya di sini sangat melimpah. Lah, kita tinggal saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe bosku. Karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih yang sudah menonton. Oke.